Tim SAR gabungan masih mencari 4 anak buah kapal tanker yang tenggelam di perairan Morowali, Sulawesi Tengah. Kapal tanker Sarana Teknik Bahari 1500 membawa 16 anak buah kapal. 11 ABK berhasil selamat, 4 orang hilang dan 1 orang lainnya tewas. Kapal tanker Sarana Teknik Bahari 1500 tenggelam di perairan Morowali sekitar 4 km dari pelabuhan jeti Morowali pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah 26 April kemarin. Tim SAR Kendari langsung menuju ke lokasi tenggelamnya kapal tanker yang membawa muatan semen curah ini. Proses pencarian dengan menggunakan kapal Basarnas KN SAR Pacitan. Tim gabungan yang terdiri dari Polair TNI AL dan Basarnas mencari 4 anak buah kapal yang hilang. Sementara 1 orang ABK meninggal dunia dalam peristiwa ini. 11 anak buah kapal berhasil selamat dan telah dievakuasi oleh petugas. Pemirsa, inilah video amatir penyelamatan anak buah kapal tanker Sarana Teknik Bahari 1500 yang tenggelam di perairan Morowali. Penyelamatan dilakukan oleh kapal lainnya yang tengah melintas di sekitar lokasi tenggelamnya kapal motor Sarana Teknik Bahari 1500. 11 ABK berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki skoci dan menggunakan jaket pelampung setelah sebelumnya sempat terombang-ambing di perairan Morowali, Sulawesi Tengah. Bye-bye.